Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Welcome back to my channel. What's up guys. Hari ini saya ingin membuat satu video berkenaan dengan seorang pemurah lah. Kira pun memberi gift kepada TikToker yang sedang membuat live. Beberapa hari ini channel TikTok ataupun channel TikTok sangat-sangat meriah guys, sangat-sangat meriah dengan kehadiran seorang sultan pemurah memberi gift yang memang sangat-sangat besar lah guys, sangat-sangat besar. Wow. Saya pun kalau buat live paling-paling pun dapat bunga ros dan berlian. Itu pun saya sangat-sangat gembira. Yang ni lagi dapat lion. Bukan satu, bukan dua, tapi tiga dan banyak lagi lah. Memang meriah lah. Memang cukup-cukup pemurah lah sultan ni ataupun beliau ni ataupun memang cukup-cukup pemurah lah guys. Memang dia ni cukup-cukup pemurah. Setiap yang akan mendapat gift ni atau hadiah ni akan rasa terharu, ada yang terkejut, tergamam, ada yang meneteskan air mata guys. Sampai macam tu sekali guys. Mereka terkejut. Siapakah sultan ni? Siapakah sultan? Siapakah beliau ni? Jadi untuk tidak membuang masa lagi, jom kita tengok video, antara video lah, antara video ataupun sedutan TikToker yang membuat live yang mendapat hadiah tersebut. Stay tune guys. Wi, satu bu. Wi, cikri, tadi cikri siapa? Sultan pemurah, request jap. Sultan pemurah. Kila, thank you. Amsha, thank you. Muhammad Rizwan. Dorong kejap kat sultan mendapat gift yang besar-besar daripada sultan pemurah ni, memang sungguh-sungguh bertualah. Memang orang cakap rezeki tidak pernah salah alamat. Mana tahu nanti saya buat live, saya akan dapat juga gift daripada sultan pemurah. Mana tahu kan, sebab sultan pemurah dia akan masuk secara random ataupun random di setiap live TikToker lah. Beliau akan masuk sekejap, lepas tu beliau akan bagi gift, lepas tu beliau akan keluar dan pergi ke channel lain untuk memberi gift lagi. Kalaulah saya dapat, alhamdulillah. tidaklah, saja-saja guys. Jadi memang satu sekarang ni, satu Malaysia tengah mencari siapakah beliau ni, siapakah sultan pemurah ni. Kalau korang nak follow beliau bolehlah, nanti saya akan, nanti korang boleh tengok lah, korang boleh tengok di bahagian komen beliau punya akaun Facebook dan akaun TikTok guys. Jadi itu sajalah guys untuk video kali ini. Yang belum follow TikTok saya, nanti saya akan simpan juga. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ni dan tekan
tekan tombol loceng untuk akan untuk korang mendapatkan video-video saya yang terbaru guys. Jadi itu sajalah guys. Assalamualaikum. Bye bye.